Lantaran ada kesamaan warna baju bagi dua skuad tangguh PSM Makassar versus Sidrap United yang dipertemukan dalam laga semifinal Habibie Cup, Minggu 8 November 2015 menyebabkan pertandingan harus molor sekira 30 menit dari waktu yang telah ditentukan. Tim skuad PSM dengan baju kebesaran jersey warna merahnya rela mencopot dengan menggantinya dengan warna biru sebab dianggap sebagai tuan rumah. Sementara skuad Sidrap United tetap dengan kostum berwarna orange. Pergantian warna baju tersebut merupakan hasil lobi antara panitia, pengawas pertandingan, wasit, dan manajer kedua tim. Dan akhirnya diputuskan tuan rumah harus mengganti kostum yang berbeda dari warna baju yang dikenakannya. Setelah kita melihat kondisi ini, pertandingan babak pertama ini mereka menggunakan baju itu kalau sudah penuh datang, babak kedua mereka ganti baju. Kendati warna baju kebesaran PSM Makassar diganti, namun dukungan tak henti-hentinya dikeluarkan oleh para supporter PSM yang sengaja membawa gendang untuk memberi semangat bagi para pemain PSM Makassar. Dari Stadion Gelora Mandiri Parepare, Rahmaniar Pare TV mengabarkan. Semerah seragammu, jangan kau takut, kami di belakangmu. Gengsi Makassar mengalir di darahmu, jangan kau gentar, paentengi sirikmu. Hei, wapu PSM, hei, wapu PSM, hei, wapu PSM, hei.